Macam mana hampa nak tarik orang yang pernah tengok video hampa untuk tengok balik page hampa? Ha. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tarang. Okay, hari ni aku ada kat rumah. Dah balik rumah aku setelah banyak PKP, aku duduk rumah mentua aku. So hari ni background dah lain sikit lah. Tak ada background gambar anak aku, tak gambar family aku, tapi tak ada space. Okay, so hari ni aku nak share pasal, aku baru tahu dulu ni aku duduk buat ads untuk orang. Aku nampak lah function tu, aku tak tahu macam mana nak cari function tu. So time aku duduk godek ads manager, aku terjumpa function ni. Function ni amat bagus kalau hampa jenis upload video dalam page hampa. Kalau jenis upload gambar saja tak sesuai sangat kot untuk tutorial kali ni. So kali ni, tutorial kali ni aku nak share macam mana hampa nak tarik orang yang pernah tengok video hampa untuk tengok balik page hampa. Semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang baru. Aku Yasir Amron, aku akan banyak belajar pasal Facebook Ads dan YouTube. Okay, jom masuk dalam Ads Manager. Okay, ini yang aku buat post engagement guna video post engagement. Aku tak puas hati dengan result dia, macam aduh pasal apa, teroy sangat. Tapi tak apa, kita try. So kita dive in tu, kita selam. Untuk yang video yang aku cakap tu, aku main kolom ni. Aku check sesuatu. So hampa tekan kat video engagement, sebab aku punya ads ni adalah video yang 15 second punya video tu. So aku dapati, mendapati bahawa video aku ni untuk hari yang aku buat ads tadi. Okay, aku buat yesterday. Aku buat satu hari yesterday, mount spend RM5. Okay, nampak ni, ada video play at 25, 50, 75, 65 dan 140. Maksudnya video aku ni ada orang tengok 25% pada video tu, dia skip, dia exit, dia tengok sikit 50 dan seterusnya. So ada total tengok 300 orang tengok, 100 orang tengok, 120, 101, 95 orang. So means banyaklah juga orang tengok video aku ni yang tengok sampai habis. Tetapi ada syarat dia, nak bagi orang tengok sampai habis, hampa kena buat video pendek gila. Video ni aku buat 15 second saja sebab aku nak masuk dalam in-stream ads. Maksudnya dia nak selit dalam video-video orang lain. Maksudnya bila aku buat iklan post engagement, aku akan selit ke video-video orang lain. So, cadangan aku kalau hampa nak buat ads lepas ni, hampa buat satu ayat copywriting yang simple yang pendek macam aku buat kat atas ni. Dah ni 15 second je, tapi benda tu bagi manfaat dan orang tengok, orang akan klik. Itu 15 second saja buat. So bayangkan 95 orang tengok video ni sampai habis. So macam mana aku nak target balik orang-orang ni? Ni aku pun baru tahu kat function dia. So apa, tengok sampai habis tau. Okay, so kita masuk ke Ads Manager atas ni. Tu ambil audience. Aku dah buat dah tadi. Okay, people who ni. Okay, so aku create baru. Kita tunjuk lah kita sama-sama buat. Custom Adium Audience. Sorry lah, ulcer masih menebal. So, hampa ambil video. Choose content. People who view at least 3 second. View 10 second. Patut ada semua-semua ni lah. Aku hanya ambil 25 ni saja. Aku choose video. Lebih banyak space. Okay, ambil video yang paling banyak view, paling banyak ni 3 second view ni. Hampa tengok lah hampa punya ni. So aku cara mudah buat FBS. Ni Facebook ad templates ni aku upload sendiri. Hampa nampak 3000, tinggi lah untuk antara video-video lain. So aku pilih video ni dan confirm. Aku ambil orang yang pernah engage atau pernah lihat atau pernah like atau komen atau share video ni, dia akan dapat lagi iklan aku akan datang.
So, aku buatlah audio name lalalalaba. Aku dah buat dah ni. People who view ni aku dah buat dah tadi. Tapi sebab saya dah sikit je. 2,000 sebab aku bayangkan baru 3,000 orang je tengok video tu. So, dia anggaran dalam 2,000 orang je lah akan nampak. So, tak berbaloi sangat. Tapi, nak tunjuk juga macam mana kalau hampa yang berjuta-juta. Aku tahu banyak aku punya ni dah berjuta-juta. Aku je 3,000 kan. Sikit saja. Yalah, bajet tak banyak. Wih, nampaknya. Okay. Let's go. Panas ni, tak kot lipah. Bising lah. So, katakanlah aku buat satu ad. In post engagement. Ni cerita kalau video hang tu dah lebih pada tadi aku 1,000, so tak balik sangat kalau 2,000 orang populate tu. So hang at least banyak gila. So aku ambil audien aku. Aku boleh pilih. People who view. Aku punya 2,000 je, so tak berbaloi sangat. So, kalau hampa dah 100,000, memang cok. So, itu saja daripada aku. Walaupun ads kita buat guna phone tu macam tak berjalan lancar, tapi aku dapat ilmu baru dan hampa pun dapat benda baru, betul tak? So, apa kata hampa try buat ni, siapa yang jenis buat video, cuba buat balik, cuba buat ads, guna post engagement dia sebab insyaAllah dia murah lah. So, hampa kumpul dulu viewer. Yang 25% tu, apa kumpul lu viewer tu. Sebab kalau ambil 3 saat, orang macam tak tengok 25 ataupun 50% tadi tu. Apa ambil yang tu, tengok kalau boleh dapat lebih dalam 100,000, 110,000 orang berguna tu. So, tenang, hampa dah tak payah target susah-susah payah nak cari interest link. Hampa kata kalau dah boleh guna ni, interest ni dah tak abaikan dah, tak payah tak isi dah sebab hang dah ada orang yang pernah tengok video hang. Semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang jangan lupa like, comment dan share, subscribe. Ya, saya Imran, kita jumpa di video kedatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.